Seorang bocah berusia 6 tahun tewas tertimpa pohon tumbang saat angin kencang menerpa wilayah Klaten, Jawa Tengah siang tadi. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarai ayahnya tertimpa pohon saat melintas. Evakuasi korban tertimpa pohon tumbang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di Jalan Karanganom Jatinom Klaten, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Korban tertimpa pohon saat sepeda motor yang dikendarainya melintas di lokasi saat angin kencang disertai hujan lebat melanda sejumlah wilayah di Klaten. Seorang korban yang masih berusia 6 tahun meninggal dunia, sementara ayah dan ibunya terluka. Dari jemput anaknya. Itu dari suami istri? Iya, suami. Itu goncengan atau gimana? Goncengan. Yang meninggal berapa itu, Pak? Yang meninggal satu orang. Yang luka? Yang luka dua orang. Bapak sama ibunya. Angin kencang terjadi siang tadi secara cepat dan hampir menyeluruh di wilayah Klaten bagian barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten masih mendata kerusakan akibat bencana angin ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.